Pada materi pecahan kali ini, diketahui ...0,9 sama dengan titik-titik persen. Ditanya hasilnya adalah, baik, sebelum mencari 0,9 ke bentuk persen, kita tulis rumusnya terlebih dahulu. Rumus mengubah bilangan menjadi persen. Misalkan bilangan itu adalah A, untuk mengubah menjadi persen, kita tinggal kalikan 100%. Hasilnya adalah bilangan persen. Jadi untuk soal 0,9, 0,9 kali 100%. 0,9 kali 100% hasilnya adalah 90%. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0,9 diubah menjadi persen, hasilnya adalah 90%.